Hari ini aku mau buat chili tuna puff. Langsung aja. Panaskan minyak bawang. Lalu masukkan si tunanya. Lalu masukkan jagungnya. Gula. Merica. Parsley. Ini udah jadi. Kita potong telur. Susun telur. Oke. And then lipat. Lalu buat begini. Pakai garpu. Oke. Lalu oles kuning telur. Oke. Taraaa! Ini dia udah jadi, guys. Tuh. Wow. Crunchy-nya tuh dapet banget tuh. Terus nih sausnya, bagusnya tuh kalian kalau kasih sausnya tuh dibentuk jadi supaya cantik gitu. Terus kasih parsley-nya itu agak cantik gitu ya, biar nanti hasilnya juga oke. Oke? Tuh. Aku mau coba. Wow. Ini nyata, guys. Tuh. Bukan kaleng-kaleng. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerasa makan di beli di pastry pastry gitu. Ini aku nggak bohong ya, ini enak banget. Ini simple, buat cemilan sore juga oke, buat sarapan juga oke. Pokoknya makmur. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis.